permainan tradisional ketapel. Ketapel merupakan permainan tradisional yang dimainkan secara sederhana. Di masa lalu, ketapel digunakan sebagai alat untuk berburu. Namun, seiring perkembangan zaman, ketapel dijadikan permainan dan digunakan untuk belajar menembak. Kamu bisa membuatnya di rumah, tentu harus didampingi oleh orang tua untuk membuat ketapel ini. Berikut cara membuat ketapel di rumah yang Anda harus lakukan. Ketapel di rumah. Alat dan bahan yang harus dipersiapkan yaitu kamu bisa memilih kayu dengan kerangka bentuk Y yang kokoh. 2. Tali karet. Panjang tali karet minimal sama dengan panjang kerangka ketapel. 3. Potong kain dengan lebar 10 cm dan tinggi 5 cm untuk kantong pelantar. 4. Batu kecil atau kelereng yang akan melesat setelah ditarik dan dilepaskan. Ketika memainkannya, pastikan kamu tidak membidik ketapel ke wajah seseorang karena peluru yang terlihat tidak berbahaya justru bisa menimbulkan cedera apabila mengenai sasaran yang keliru. Ridwan Sukabumi Zone melaporkan.